kolam-kolam para peternak ya saudara nih. Kolam-kolamnya yang ternak ikan. Saya jadi mancingnya di pinggirannya saja tuh. Di luarannya, bukan di dalam gitu. Wah, serangan bawal apa ya? bawal? Tadi mekar jempling mah jempling. Alhamdulillah ya, wah badag euy. Aduh, paranoid ya anjir. Wah, badag nih wae. Halo Sobat Angler, jumpa lagi bersama saya dalam program Sahabat Angler Berbagi Cerita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat angler yang telah berpartisipasi mengirimkan videonya ke program Sahabat Angler Berbagi Cerita ini. Program ini dari angler untuk angler. Jadi di sini kita bisa saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi pengetahuan seputar dunia mancing. Juga sekaligus memberi kesempatan promo channel bagi sahabat-sahabat angler yang videonya telah memenuhi syarat yang kita tentukan. Jadi ini program dari angler untuk angler. Oke, langsung aja kita saksikan video yang terpilih. Dan video yang terpilih nama channel Pemburu Ikan 166. Judul video, Jackpot detik-detik datangnya serangan babon mancing cirata terbaru 2022. Jadi ini sahabat angler nih mancing di antara kerambah-kerambah di waduk cirata itu, dia nunggu tapi begitu datang, wah kewalahan karena dia pakai jorannya joran lentut. Wah enak banget jorannya, joran dari fiber sangat tipis dan itu melengkung sekali, tarik sama ikan. Saya juga pernah melakukan itu, tapi bukan di antara keramba-keramba. Saya di semak-semak blukar-blukar. Ini lain lagi, dia mancingnya di antara keramba-keramba. Oke, seru banget. Langsung aja kita saksikan video ini. Wah, serangan bawal apa ya? bawal? Tadi mekar jempling mah jempling. Alhamdulillah ya, wah badag euy. Aduh, paranoid ya anjir. Wah, badag nih wae. Alhamdulillah. Hihui. Wah. Aduh. Alhamdulillah, aduh, hah, badag nih wae. Wah, mantap bos. Wah, dapir badag nih, wah, dapir, aduh, badag nih. Oh. Oh. Oh.
Salam sehobi. Jumpa lagi dengan saya pemburu ikan. Oke sob, kali ini saya mancing lagi, masih edisi yang sama, yaitu mancing liar pinggir keramba jaring apung, calincing waduk Cirata. Kali ini, saya mancing bareng bersama komunitas CRD. Juga mabar bareng bersama komunitas MNMR, alias mancing Nila Majalaya Ranca Ekek. Semoga mabar kami ini dapat menjalin silaturahmi sesama pecinta mancing. Dan sekarang saya bersama pilot ada Pak Pelem, nih Rakit Bilkis. Dia siap mengantarkan ke spot manapun. Dan saya sekarang akan mencoba ke daerah pinggiran Pak Pelem ya, akan mencoba ke sana. Semoga di sana ikannya mantap-mantap, strike-nya jos-jos. Oke, seperti apa kelanjutan mancing saya? Saksikan. Saya jangan lupa like and subscribe ya. Oke, terima kasih. Nah, ini dia. Beginilah cara mancing di pinggir kolam jaring apung. Dari dermaga kita digusur ya. Menggunakan rakit juga yang sudah dimodifikasi pakai mesin. Ini bisa menarik sampai 30 rakit ya. Nah, setelah nyampe spot, kita dilepas, kita mencari spot sesuai keinginan kita di pinggiran kolam jaring apung. Nah, ini dia kolam-kolam para peternak ya, saudara nih. Kolam-kolamnya yang ternak ikan. Saya jadi mancingnya di pinggirannya saja tuh. Di luarannya, bukan di dalam gitu. Mancing liar ini bosku, mancing liar. Saya sekarang sudah berada di spot ya. Sudah memposisikan rakit. Semoga di sini hanya pada mau landing ya. Mantap lagi, aduh, apa-apaan lagi sama dia.
Mantap berarti guys. Alhamdulillah Pak ya. Tuh, aduh. Alhamdulillah Pak. Lah, lumayan lah. Maramo. Keur datangna manuk ieu bada bawal mah kieu. Sampai dah pabeulit Pak, aduh. Di hanapna mah deet. Iya mah. Nya bangun atenya. Kali itu mah weh aralit tuh aya kumaha itu mah dua ramoan. Nyari di pelarinya tah tengah-tengah. Tuh nu si Akang urang itu teh sok mati wae di dinya tah nu ceket tuh kolam hejo.
Wah, serangan bawal apa ya? bawal. Tadi mekar jempling mah jempling. Alhamdulillah ya. Wah, badag euy. Aduh, paranoid ya anjir. Wah, badag deh wae. Alhamdulillah. Hihui. Wah. Aduh. Alhamdulillah. Aduh. Hah, badag deh wae. Mantap ya mah euy tuh tah pace paradag ye euy. Padang pace euy. Aslina ieu teh kabeta pace. Mantep ya malah berair mantep baik banget spot baru pokoknya maya-maya spot baru pokoknya maya-maya lain patok besi lain guru menda lain demang lain sangkali ya ma lain palumbon spot baru pokoknya mah. Itulah tadi kita saksikan bersama kiriman dari sahabat-sahabat angler. Jadi tetaplah kita berkarya membuat konten-konten yang menarik seputar dunia mancing di Indonesia agar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan seputar dunia mancing di Indonesia. Salam strike. Jangan lupa mancing.
Enaknya belanja di toko online pusat pancing, selain mudah didapat di marketplace di mana-mana, itu juga ada garansinya 1 tahun. Dan yang terpenting, klaimnya mudah, gak pakai ribet.